Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Rimba. Masih bersama yang Rimba ya. Wah, banyak suara tembakan ya. Karena kita memang dekat asrama rider ya. Asrama TNI ya. Jadi hari ini kita pulang dan saya menemukan sarang burung tengkek ya. Ini jenis tengkek hijau. Tengkek hijau big ya. Jadi sejenis tengkek udang, cuma beda warnanya ya. Dan saya lihat sudah ada anaknya, karena terlihat dari jalan tadi situ ya, sudah banyak kotorannya. Pas saya dekati itu kayaknya memang sudah ada ya. Bentar ya. Jadi seperti ini sobat ya, yang ada isinya ya. Dia tuh kalau sudah anakannya gede nih, kotorannya kemana-mana ya, keluar ya. Ini salah satu tanda ya bahwa sudah ada anakan ya. Dan ini ya. Nah, ini adalah bekas telurnya sobat ya. Kebanyakan kalau burung-burung lain, mereka akan membawa telur ini jauh dari sarang ya, kemudian menjatuhkannya di tempat lain ya. Tapi kalau tengkek ini, mereka menjatuhkannya di sekitar sarangnya saja. Jadi mereka buang keluar saja ya. Kalau burung lain biasanya di bawah ya, dibuangnya tempat jauh. Coba kita lihat dulu ya. Tuh lihat. Bisa lihat pemandangan sini sobat, semuanya ulat ya, banyak belatung ya, kotor sekali burung ini. Sudah hampir terbang ya. Tuh, tuh ada suara induknya. Coba kita pancing dulu ya. Induknya ya, sobat. Ada 2 ekor cuma ya, biasanya sampai 4 ekor nih anaknya. Dan mereka tuh makanan utama ikan ya, ikan kodok seperti itu ya. Terlihatnya kotor sekali ya. Dan lubang tadi ya. Banyak sekali batung. Ini paling lusa ya sobat ya, lusa sudah mulai terbang mereka, sudah tidak di sarang lagi ya. Ya sobat Rimba, terima kasih ya sudah mengikuti Ayung Rimba. Sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya.